Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Safwan, peserta Comtep tahun 2023. Dalam video ini, saya nak berkongsi kehidupan saya sebagai exchange teacher di Korea Selatan. Jom tonton video ini sampai habis. Rutin saya bermula seawal 5 pagi, saya mandi, saya solat, kemudian saya menyediakan sarapan. Pada masa yang sama, saya masak siap-siap untuk masak tengah hari. Dan waktu sarapan tu, biasanya kami akan makan bersama-sama lah. Saya akan makan dengan rakan dan juga mentor saya. Saya dan rakan, Cikgu Rona, kami tinggal bersama-sama dengan mentor. Jadi, tiap-tiap hari saya pergi sekolah naik kereta lah dengan mentor saya. Okey, saya ditempatkan di Bulo Elementary School di Gwangju. Jadi, rutin sekolah bermula jam 8.50, di mana kita akan masuk ke kelas mengikut jadual yang telah ditetapkan dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bersama dengan murid-murid. Okey, selepas mengajar, so pukul 1 petang kita akan bersama dengan murid-murid ke kafeteria untuk makan tengah hari. Jadi budaya di sekolah, murid-murid akan makan bersama-sama dengan guru mereka. Baiklah, selepas makan, saya akan ambil peluang untuk berjalan-jalan di sekitar sekolah, tengok budak-budak ni main, kadang-kadang berbual-bual dengan murid-murid sebelum kami masuk semula ke kelas. Baiklah, lepas jalan-jalan, lebih kurang jam 2 petang, kami balik ke kelas buat rancangan aktiviti untuk esok hari ataupun untuk minggu depan. Dan sebagai seorang exchange teacher, anda juga ada laporan-laporan yang perlu dibuat. Jadi kami gunakanlah masa tu untuk siapkan tugasan kami. Okey, buat kerja, buat report sampailah jam 4.30 petang, kami dah boleh balik. Di Korea ni, dia tidak ada budaya stay lebih pada waktu kerja. 4.30, mesti kena keluar, mesti kena kosongkan bangunan. Dan itulah merupakan rutin harian saya sebagai salah seorang exchange teacher di Korea Selatan. Saya harap video ini dapat memberi sedikit gambaran bagaimana kehidupan sebagai exchange teacher. Jangan lupa untuk hantar permohonan Comtep. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.